Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ada Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti daripada Google pada acara tahunan mereka iaitu Made by Google. Antara peranti yang dilancarkan adalah Google Pixel 3 dan Google Pixel 3 XL. Kedua-dua telefon pintar ini hadir dengan rekaan yang hampir sama. Namun apa yang membezakannya adalah dari segi saiz skrin dan bateri. Pixel 3 mempunyai rekaan skrin bersaiz 5.5 inci, manakala Pixel 3 XL bersaiz 6.3 inci yang mana menurut Display Mag, skrin telefon pintar ini telah ditabalkan sebagai skrin terbaik yang terdapat pada telefon pintar. Kedua-dua telefon pintar ini dijana dengan chip Snapdragon 845, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Aplikasi kamera Google Pixel 3 juga kini sudah boleh dimuat turun yang mana ia hadir dengan rekaan baru yang selari dengan Android 9.0 Pie dan menyokong rakaman berformat RAW. Selain siri Google Pixel 3, komputer 2 dalam 1 Google Pixel Slate juga telah dilancarkan. Komputer ini dibina dengan skrin 12.3 inci, dijana dengan Intel Core i7-8500Y, memori sehingga 16GB RAM, sistem operasi Chrome OS dan turut menyertakan sekuriti tambahan kepada pengguna iaitu chip security Titan. Namun, harga jualan Pixel 3 masih belum diketahui. Pada pelancaran itu juga, Google turut memperkenalkan paparan pintar berbentuk hub untuk rumah iaitu Google Home Hub, pengecas niruaya Google Pixel 10 dan telefon telinga niruaya Google Pixel USB-C. Di pasaran Amerika Syarikat, Razer turut melancarkan beberapa peranti terbaru mereka. Antaranya adalah Razer Phone 2 yang membawakan rekaan skrin 5.7 inci bertakuk, janaan chip Snapdragon 845, memori sebesar 8GB RAM dan storan sebesar 128GB bersama sokongan kalis air IP67. Pihak mereka turut melancarkan dua model komputer Razer terbaru mereka iaitu Razer Blade 50 Mercury White pada harga sekitar RM9,146 dan Razer Blade 15 Base Model pada harga sekitar RM6,650. Razer Raiju Mobile juga turut diperkenalkan pada pelancaran tersebut yang mana ia merupakan alat kawalan permainan untuk telefon Android yang kini telah diselarikan dengan beberapa permua popular seperti Vainglory. Nokia 3.1 telah dilancarkan yang membawakan rekaan skrin 6 inci HD Plus Nirtako, janaan MediaTek Helio P22, memori sehingga 3GB, storan 32GB dual kamera gabungan 13 dan 5MP dan kamera swafoto 8MP. Baterinya pula adalah sebesar 3500 mAh yang dikatakan boleh bertahan sehingga 2 hari penggunaan. Di pasaran India, Nokia 3.1 ini ditawarkan pada harga sekitar RM645 dengan pilihan warna biru, kelabu dan juga putih. Xiaomi Mi Box S juga telah diperkenalkan dengan sokongan 4K, memori 2GB RAM dan storan 8GB di mana ia boleh dihubungkan ke televisyen, mengubah kaca televisyen menjadi lebih pintar dan dilengkapi dengan Google Assistant terbina. Xiaomi Black Shark juga dilihat akan dilancarkan dalam masa terdekat ini. Hal ini adalah kerana laman rasmi Black Shark telah dikemas kini dan memberikan petunjuk bahawa telefon pintar ini telah sedia untuk dilancarkan. Di pasaran China pula, Oppo telah melancarkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Oppo K1. Telefon pintar ini dilengkapi dengan skrin 6.4 inci Super AMOLED bertakuk kecil, janaan chip Snapdragon 660, memori sehingga 6GB RAM dan storan 64GB. Namun status penjualannya di peringkat global masih belum diketahui. Manakala bagi Realme yang merupakan subsidiary daripada Oppo pula telah melancarkan 3 telefon pintar terbaru mereka di pasaran Asia Tenggara iaitu Realme 2, Realme 2 Pro dan Realme C1. Realme 2 menampilkan rekaan skrin bersaiz 6.2 inci pada resolusi HD+, chip Snapdragon 450, dual kamera utama gabungan 13 dan 2MP, kamera hadapan 8MP dan bateri sebesar 4230 mAh. Realme 2 Pro pula dibina dengan rekaan skrin bersaiz 6.3 inci, janaan chip Snapdragon 660 dan bateri berkapasiti 3500 mAh. Bagi Realme C1 pula, ia didatangkan dengan skrin 6.2 inci, chip Snapdragon 450, memori 2GB RAM bersama storan dalaman 16GB dan bateri sebesar 4230 mAh. Harga jualan untuk ketiga-tiga peranti ini adalah bermula sekitar RM409 sehingga RM1,008. Dalam arena teknologi tempatan pula, Samsung Galaxy A7 2018 dan Galaxy A9 2018 telah dilancarkan.
Galaxy A7 membawakan rekaan 3 kamera belakang yang menggabungkan sensor 24MP, 8MP dan 5MP selain kamera hadapan 24MP. Galaxy A7 ini juga dilengkapi dengan skrin 6 inci bersama chip 8 teras, memori 4GB RAM bersama ruangan storan 128GB serta boleh didapati pada harga RM1,299. Manakala bagi Samsung Galaxy A9 2018 pula, telefon pintar ini hadir dengan rekaan 4 kamera utama gabungan 24, 10, 8 dan 5MP dan kamera swafoto 24MP. Selain kehadiran 4 kamera, telefon pintar ini juga dilengkapi dengan skrin 6.3 inci SAMOLED QHD+, canaan chip Snapdragon 660, memori sehingga 6GB dan storan 128GB. Namun, harga jualan model ini masih belum diketahui dan akan mula dipasarkan bermula November kelak. Huawei Malaysia pula telah ada dengan satu video acah yang memperlihatkan rekaan telefon pintar terbaru mereka, dipercayai Huawei Mate 20. Telefon pintar ini dilihat akan dijana dengan Kirin 980 dan sokongan Dui NPU. Telefon pintar ini juga hadir dengan variasi Mate 20X yang mana telefon pintar ini direka dengan rekaan yang memfokuskan permua seperti saiz skrin yang lebih besar dan menggunakan janaan Kirin 980. Namun, spesifikasi penuh untuk kedua-dua peranti ini akan diketahui pada hari pelancarannya iaitu pada 16 Oktober kelak. Honor yang merupakan subjenama bagi jenama Huawei juga turut melancarkan dua peranti terbaru mereka, iaitu Honor 8X dan Honor Band 3. Honor 8X membawakan rekaan skrin 6.5 inci bertakuk, dijana dengan chip phone prosesan Kirin 710, memori 4GB RAM bersama storan 128GB dan dijual di pasaran tempatan pada harga RM949. Manakala bagi gelang tangan pintar Honor Band 3 pula, ia hadir dengan sokongan pemantauan kadar denyutan nadi, ketahanan air sehingga kedalaman 50 meter, ketahanan bateri sehingga 30 hari dan dijual pada harga RM119. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebelum ini mengumumkan Putrajaya dan Cyberjaya sebagai lokasi tapak ujian untuk rangkaian mudah alih generasi baru 5G. Lanjutan daripada ini, ujian berkenaan akan bermula pada November 2018 ini untuk tempoh setahun. Selaras dengan Pelan Jalur Lebar Kebangsaan, Kerajaan Malaysia menyasarkan untuk menamatkan rangkaian berasaskan Kuprum menjelang 2023 kelak. Ini adalah kerana kapasiti rangkaian Kuprum tidak dapat memenuhi permintaan pengguna pada hari ini, di mana kelajuan maksima yang dinikmati adalah sekitar atau kurang daripada 8 Mbps dan boleh dikatakan tidak stabil. Rentetan daripada itu, OpenSignal telah melaporkan bahawa negara Malaysia adalah antara negara dengan kelajuan 4G dan penstriman video paling buruk di dunia. Hal ini kerana Malaysia berada di tangga ke-54 daripada 60 negara untuk kelajuan muat turun 4G dan tangga ke-60 dari segi pengalaman video. Oleh itu, menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, kerajaan dilaporkan sedang membangunkan ID digital kebangsaan yang membolehkan orang ramai menggunakannya untuk pengesahan dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi dunia cyber. Sekaligus dilihat dapat menggantikan keperluan untuk pendaftaran beberapa perkhidmatan dan memerlukan maklumat peribadi. Perkhidmatan yang sedia ada dinamakan sebagai My Identity, namun tidak diketahui sama ada kerajaan akan memperluaskan penggunaannya atau hadir dengan sesuatu ciri yang baru. Maxis pula telah mengumumkan bahawa pihak mereka sedang menjalankan program Fiber Nation Box Swap untuk pelanggan plan Maxis One Home Fiber dan plan perusahaan Business Fiber. Pelanggan perusahaan yang akan ditawarkan penghala yang baru dengan fungsi capaian internet tanpa gangguan menggunakan kad SIM. Pasukan Maxperts akan menawarkan perkhidmatan menukar penghala Wi-Fi single band kepada dual band di rumah pelanggan. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Sony telah membuat pengumuman bahawa mereka sedang dalam peringkat ujian untuk mengubah PlayStation Network Online ID melalui PlayStation 4. Ciri ini akan diuji dalam bentuk beta melalui program PlayStation Preview tidak lama lagi dan akan ditawarkan secara rasmi tahun hadapan. Hal ini sekaligus memudahkan pengguna untuk kekal mengenali dan berinteraksi dengan pengguna lain. Akhir sekali, Epic Games kini telah mula menawarkan permua Fortnite untuk semua peranti Android dalam bentuk beta. Namun permua ini tidak ditawarkan melalui Google Play Store tetapi terus melalui laman rasmi Epic Games. Jadi itu sahaja berita yang menarik pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Rekamalia untuk Amaz. Yosh!